terus kayak makeupnya bentar doang. Jadi aku kayak sayang gitu, masa makeupnya bentar doang. Ya aku showroom aja deh. Kangen, sama aku juga kangen, oh my god. Ayo panggil teman-teman kamu suruh nonton, mending nonton Jessie. Iya, kasurnya udah, aku tidurnya sama adek aku sekamar. Tebak aku yang di atas atau di bawah? Aku juga kangen. Ya, aku yang di atas. Hehe. Soalnya kenapa ya aku lebih suka di atas? Oh, soalnya lebih dingin. Kalau di bawah nggak terlalu dingin, soalnya ketutupan ketutupan kan ada tuh ada iniannya gitu. Lihat kasur aku lagi minion. Ini kasur aku, ini kasur adek aku. Lihat kasur adek aku frozen. Kasur aku minion. Gemes kan? Iya. Iya, tadi aku kegiatannya di teater. Kan lagi ngapain hari ini? Yay, well done for today. You did great. Ya sebenarnya hari ini aku nggak ada jadwal showroom sih, tapi aku gabut aja jadi aku mau showroom. Bosan nggak ngapa-ngapain hari ini, jadi aku showroom aja nggak apa-apa lah ya. Kalian nggak bosan kan lihat aku showroom terus? By the way, tadi aku udah makan, tapi aku kayaknya mau makan lagi deh. Aku masih punya satu ayam. Ayam goreng. Fried chicken. Iya. Iya, aku lagi gak tau lagi. Lagi mau showroom aja. Ya, semoga gak bosen ya. By the way, aku mau pamer kuku aku, jadi kuku aku yang baru. Lucu kan? Sebenernya ini gak terlalu panjang, jadi ini warnanya kayak pink biru gitu. Lucu kan? Jadi sebenernya ini aku udah punya lama, tapi aku baru pasang sekarang. Soalnya dulu kayak udah bosen gitu. Kayak lagi gak mau pasang kuku. Terus sekarang, aku pasang lagi deh. Lucu kan? Ini nggak terlalu panjang, ini pendek. Terus kan kalau buku aku yang kemarin itu dia bentuknya kayak lebih apa ya, lebih oval gitu kan. Ini lebih kayak agak kotak gitu. Nggak kotak-kotak banget, tetap dia tetap curvy tapi lebih nggak selancip yang kemarin. Bagus nggak? Lucu nggak? Ke Bandung nggak? Ketemu gak ya? Iya dong, we got unfinished business right there. Lemnya nempel banget. Sebenarnya ini bukan, ini aku pakainya yang stiker jadi yang nggak terlalu nempel, tapi ya ya udahlah ya. Soalnya aku kalau pakai lem Korea yang nempel banget itu aku takut kukunya rusak. Jadi aku pakai ini. Tapi kalau emang kalau misalnya nanti kalau emang misal nanti urgent mau banget, aku ituin apa namanya, aku lem pakai lem
yang rekat ban yang rekat banget. Yoi, deket banget. Aku nggak, aku kalau kalau dari sini nggak terlalu kelihatan komennya, harus kayak gini. Omo, ada disco dari siapa nih? Dari Kak Jeffrey, thank you Kak Jeffrey. Arigato. Eh, kita main yuk. Jadi gini, kalian tahu kan yang he or she is a 10 but bla 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 bla. Eh, kita main itu. Tapi he ya, he. Kalau she jangan. He ya. Kan nanyanya ke aku. Tahu kan? Kalian yang kasih tahu nanti aku yang jawab. Ayo mulai. Nanti kamu dulu yang ini yang he's a 10 tapi beda agama. Bentar, pelan-pelan dong, aku juga mau baca. Bentar, he's a 10 tapi beda agama. 7 lah, 7. Gak apa-apa, yang penting ganteng kan. He's a 10 berarti cakep kan. Apa lagi? He's a 10 tapi dia orang yang kotor banget. No! Straight zero. I don't like orang yang kotor. Tolong. Aku lebih prefer dia 2 atau 3 tapi dia rapih banget. Oh my god, ada kastil dari Kak Robert. Thank you so much Kak Robert. Makasih ya. Tuh. 5 tapi wangi. 9. 9 sih. He's a 10 tapi jarang mandi. 0. Nah. He's a 5 but good at fashion. 8. 8. I love. He's a 10, tapi sarkastik. 7 lah, 7. Sometimes kita butuh yang namanya sarkas sih, nggak apa-apa. Jadi memaklumi. Kata siapa? You kan juga jarang main kata siapa. He's a 10, tapi gak Ocean Jesse. 5. 5. Masa cakep-cakep gaushin Jesse? Ya enggak guys, iya kan? Pretty people deserve pretty people also. Pretty person deh kok pretty people, maaf ya. Lagi dong, seru banget. She's a 10 but a liar. 2. Sepuluh tapi masih pakai dot by. Menyerang Cepio ya ini ya. Lagi dong. She's a 10 but makan nasi Padang pakai sendok. Tetep 10 lah, nggak apa-apa lah. Kita nggak boleh ngejudge ya. It's okay. He's a 10 bad boy, tapi baik hati. 9, I guess. Aku suka bad boy. Suka. Wih,
What do you mean she's a tube with muka dua? Oh, she's a tube with muka dua. Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Two. Dua. Dimaklumi karena dia cakep aja, jadi dua. Sebenarnya satu, tapi plus one karena good looking. He's a 10, but his body cut in a half. I don't know what you... Apa maksudnya his body cut in a half? Maksud apa? Maksud... He's a 10, tapi pendiam. Seven. Bisa lah dibikin gak jadi pendiam lagi. Kalau dia nyaman, pasti. Ya gak sih? She's a 10, but bikin aja sih galau mulu. Four. He's a 10, but dianya gak suka kamu. Artinya dia gay. Masa dia gak suka sama aku? Masa cakep ini? Bisa deh gak suka. So, two. Eh, tapi gak apa-apa sih. Okay, seven. He's a 10, but your mom hates him. Still a 10. Kan kita tidak bisa maksa. It's okay. He's a 2, tapi act of service-nya bagus. 10! Omo, aku suka act of service. I love. Terima kasih Kak Pika untuk disco light-nya. He's a 10, tapi bulol. Still a 10. Tetap. Kapan ya dibulolin? Bentar. She's a 10, tapi gak bisa digapai. Still a 10. Gak apa-apa guys. Kadang ada momennya kita dimana kita harus menyukai dalam diam aja. Gak perlu gitu. I don't know. He's a 10, but wibu parah. Kalau parah sih ya 8 kali ya. 8. It's okay. I don't judge. She's a 10. Kalau ketemu bayar. Apa maksud menyerang gitu? Still a 10. Still a 10. Ini maksudnya kayak idol K-pop aja. Kalau ketemu harus bayar. Still a 10. He's a 3 with Regina Ibada. Of course, 9. A 9. It's okay. Nanti glow up mah bisa lah glow up. He's a 10, tapi bisa masak. Of course a 10, still a 10. Of course. He's a 10, but socially awkward. It's alright. 7 lah. It's cute. Gak apa-apa. He's a 1 1 1 0 0 0. He's a 1000, but judge your music taste. 1. Nggak boleh ngejudge gitu. Percuma ganteng. He's a 6, but can flirting in English. 7. Okay. He's a 10, but gak lempar kastil. Parah.
One. One. But it's okay. He's a 10, but he have mental health issue. It's okay, still a 10. It's all right. He's a 10, but skip preche. Zero. Parah, masa gak preche ya, guys? Preche dong, hari Senin. Aku mau pakai baju hijau. Hesitant tapi suka bikin jedak-jeduk. Tujuh lah ya. Gak apa-apa sih, yang penting jangan keseringan aja. Kayak, know your limits. It's alright. Hesitant tapi gak bisa mulai kerjaan. 8. Aku sebenarnya lebih suka kayak di reach out duluan sih, kayak gitu. But enggak juga sih. Kadang aku juga suka nge-reach duluan. Tapi ya kadang mager juga sih ya. Jadi okay, 7. Udah kali ya, udah capek. Makasih udah ikutan. What do you mean he's a 10 but he's a she? What do you mean? Do not trick me like that. I know your motive. You're trying to trick me, right? No can do. Thank you, Kak Syafri. Lihat tuh, Kak Syafri siap VC. Contoh lah, Kak Syafri. Oh, ada satu lagi. He's a 10 but suka body shaming. Straight zero, no. Kamu ya, he's a 10 but he's me, straight 10, still 10, love you. Dah capek ah sebelum makin jauh. Thank you sudah ikutan untuk main sama aku. Rambutnya di peekaboo dong. Ininya warnanya. Mau, tapi maybe not now kali ya. Not now. Cause I have so much thing to do. Kalian lagi ngapain? Lagi bosan enggak? Sedih banget minggu ini enggak tete. Enggak apa-apa dong. Nanti ya, minggu depan ya. Lihat deh, pipi aku kelihatan gak? Pink. Jangan deket-deket. Emang kenapa nggak boleh? Emang kenapa sih nggak boleh deket-deket? Mata genit. Kenapa ya nih bulu mataku kan sebenarnya panjang tapi dikit. It's not fair. Look, kayak dikit banget tapi panjang. Lihat kan, kelihatan kan kayak sampai atas tapi dikit. Malah kebalikannya, ada teman-teman aku yang dia bulu matanya panjang tapi pendek. Sebenarnya adil sih, tapi ada juga yang dia bulu matanya panjang dan banyak. It's so not unfair. Selesai jam berapa? Nggak tahu semutnya aku ya. Jadi tadi aku habis foto banyak gitu. Panjang tapi pendek. Maksudnya
Maksudnya pak iya maksudnya panjang tapi pendek. Eh kok panjang tapi pendek, panjang tapi dikit. Kayak aku. Iya, share di PM deh. Aku mau ngomong apa ya? Nih, aku ada banyak kuku. Tapi kalian nggak boleh lihat. Bentar. Aku ambil dulu. Aku mau pamer kuku-kuku aku. Pamer kuku-kuku. Bentar ya. Aduh. Cara ini kuku murah yang aku beli di online, murah banget ini yang lagi aku pakai. Iya banyak, terus ini ada yang belum pernah aku pakai sama sekali. Sebenarnya aku nggak terlalu suka yang ini, tapi aku nggak ngerti kenapa waktu itu aku beli. Lucu sih, cherry gitu. Tapi kalau udah lihat kayak agak aneh dan agak alay gitu sih, jadi aku nggak pernah pakai. Terus ini kuku yang pertama yang aku per, kuku pertama yang pertama kali aku beli, jadi dia kayak warna apa sih, ini warna apa sih, kalau kayak ini warna merah kecoklat-coklatan gitu kan. Abis itu ada yang ini, aku juga suka yang ini, jadi ini kayak purple terus ada kuningnya juga. So cute. Enggak sih, aku nggak terlalu suka. Aku nggak terlalu hobi. Cuma kayak kalau lagi bosen aja aku pakai. Tapi aku belum beli lagi. Tapi pengen beli lagi sih. Soalnya ini udah mulai habis dan kayak tinggal dikit gitu. Kukunya kayak gitu sekali pakai. Enggak juga sih, bisa dipakai berkali-kali. Ini sebenarnya kayak aku udah pernah pakai deh. Tapi aku sempat copot karena waktu itu nggak betah. Jadi aku copot. Yang sekali pakai tuh lemnya. Showroom sudah pakai nailnya. Ini aku udah pakai nailnya. Ayo sekarang giliran aku ya. He or she is a 10 tapi gak suka kamu balik. I mean, he or she doesn't like you back gitu. What mean 1000? Why? 10, right? Gak apa-apa lah. Masa ada yang minnya banyak banget sih? Ada kan ada berbagai faktor dia nggak suka kamu balik, siapa tahu dia dia nggak tahu kamu ada. And alright. Menggambarkan aku dan Jessie. Kata siapa? Kata siapa? Gak apa-apa ya. Maaf kalau menyerang. Tapi sebenernya aku lapar. Aku mau makan ayam deh. Mau gak lihat aku makan ayam? Apa? Makan ayam? No, I mean makan ayam. Mau gak lihat aku makan ayam? Tapi harus aku ambil dulu ayamnya di depan. Tapi aku gak mau makan sendiri, kalian harus ambil makan malam kalian juga ya, biar kita makan bareng. What do you mean? Okay. Tapi kalian bentar deh, aku harus ambil ayamnya dulu. Ayamnya ada di depan. Jadi kalian tunggu ya. Aku ambil ayamnya dulu ya.
hold up, hold on. Oke. Bentar ya. Dadah, see you later. Bentar ya. Kalau ada apa-apa bilang ya. I'm back. I'm back with my ayam. Tapi sebenernya ayamnya udah gak crispy sih. Tapi gak apa-apa lah ya. Tolong ya, kalian jangan norak gitu deh. Ini namanya kaca nih, tolong nih jangan norak ya. Nih. Sumpah, tapi ini coba tebak ini ayamnya merek apa? Cluenya yang wanginya enak banget. Aku nggak makan nasi, nggak mau makan pakai nasi, soalnya nggak mau aja. Salah semua salah. Oh ya, kamu juga punya piring ini, omo-omo. Udah ada yang bener. Tapi cuma satu orang doang yang bener. Enggak. Ini pokoknya ayam favorit aku, tapi aku gak boleh kasih tahu namanya apa. Tapi dia top 3 lah, top 3. Coba bisa di review ayamnya. Kalian semua punya piring ini. Aku kira aku spesial, cuma aku doang yang punya piring ini. Aku suka ayam ini soalnya dia wanginya enak banget, kayak mau meninggal. Wanginya enak banget. Nih, coba cium deh. Enak banget. Bentar, kita berdoa dulu ya. Amin. Aku akan makan. Iya. Oh my God. Aku suka ayam. My first bite. Ini aku suka kulit ayam. Jadi yang suka kulit ayam juga kita gak boleh temenan. Yang gak suka kulit ayam, ayo kita temenan nanti kulit ayamnya buat aku. That still crispy. Enggak ding, masih crispy. Aku kira tadi udah gak crispy. He's a 10 tapi gak suka kulit. Still a 10. Kulitnya buat aku aja mending. That. Enggak, aku gak suka pakai saus. Suka sih, tapi lagi gak pengen. Aku lagi mau makan original, fresh from the oven. Ya, aku tahu sih gak suka kulit ayam, makanya aku... gak boleh. Iya, kalian semua bener jawabannya. Ayam yang wangi itu yang apa? Ya, itu nomor satu kesukaan aku. Tapi sih enakan pakai nasi sih. Enak banget. Kenapa ya? Tapi aku gak suka kulit ayam yang belum ada tepungnya. Aku sukanya yang ada tepungnya. Enak banget. Kan suka gak ayam? Masa ada sih orang yang gak suka ayam? Aneh banget loh sih.
Iya, tapi kalau misalnya kulit ayam yang nggak ada tepungnya aku nggak suka, soalnya rasanya kayak aneh gitu, kayak kenyal-kenyal gitu, aneh. Kalau misalnya yang ada tepungnya aku suka. Enggak, aku tim makan kulit ayam pertama, soalnya yang paling enak. Kenapa ya? Tahu sih semua orang makan kulit ayam di terakhir, tapi aku makan kulitnya di pertama soalnya mantep banget. Ini kulit ini adalah dagingnya. Dagingnya kayak golden brown gitu loh. Gak bisa. Aku kayak imannya gak kuat gitu. Kalau misalnya makan kulit ayam terakhir, kayak pasti udah harus aku makan duluan. Tapi sebenernya masih ada sih, masih banyak. Masa ada sih orang yang gak suka ayam? Tuh aneh banget tuh. Kayak ayam tuh salah satu makanan terenak. Enggak, salah satu hewan terenak yang bisa dimakan. Iya kan? Ya sih, kecuali yang vegetarian. Tapi yang gak vegetarian, masa ada yang bisa yang gak suka ayam? Itu kayak aneh banget gak sih? Kayaknya dia makan ayamnya, dimasaknya salah deh. Ya gak sih? Tapi tau gak sih, aku kaget banget ya, ternyata aku kan gak tau kalau kodok bisa dimakan. Aku kayak pernah pernah waktu kayak udah gede lah, aku udah umur segini gitu kan, aku ditanyain sama mami aku, kamu makan kodok gak? Terus aku bilang enggak lah, emang kodok bisa dimakan? Lagian kayak aku nggak suka bentuk kodok, jadi aku nggak suka, aku jadi nggak makan. Tapi ternyata aku dulu pas masih kecil pernah makan kodok dan aku nggak nyadar, dan aku lupa rasa kodok kayak gimana. Ternyata dulu aku pernah makan kodok, tapi aku lupa rasa kayak gimana. Emang kodok rasanya kayak gimana? Emang iya kayak ayam. Nggak tahu, aku juga lupa aku makan kodoknya waktu itu yang kayak gimana. Tapi ini ayamnya udah nggak panas, soalnya udah dari tadi. Aku nggak suka kodok. Kayak aku aja nggak suka bentuknya dia gitu loh, kayak terus dia warnanya hijau lagi. Nggak sih, ada yang nggak hijau sih, tapi kayak tetap aja rasanya kayak kayak kotor gitu loh kelihatannya. Kenapa ya? Lu kan kasihan gak sih kalau dimakan kodok? Kodok kan jarang dimakan. Emang iya. My God. Bisa-bisanya ada semut gede banget. Takut. Way. Kaget aku. Lihat gak? Aku tadi hampir loncat. Enggak, aku nggak suka makan makanan. Aku nggak suka makan hewan yang terlalu ekstrim gitu. Aku kasihan makannya. Aku aja bahkan nggak suka sate kelinci. Itu menurut aku kelinci lucu kan, jadi kayak kasihan aja gitu. Ya gak sih? Kasian kelinci dimakan, woy. Tapi aku suka ayam. Kayaknya emang ayam diciptakan buat dimakan deh. Aku setuju. Babi, sukalah. Kayak babi juga gitu deh. Kayak ada beberapa hewan yang emang diciptakan buat dimakan manusia deh. Ya gak sih? Kayak pernah kepikiran kayak gitu gak sih? Bener kan?
babi enak. Tapi makanan babi yang paling aku suka yang yaitu yang sebenarnya semua babi enak, tapi aku paling suka yang dijadiin kayak daging kornet gitu, pakai nasi, enak banget dijadiin bekal. Itu bekal favorit aku. Ke sekolah aku dikasihnya makan, aku selalu request. Iya, tapi ada yang nggak boleh ya makan babi. Oh, aku boleh makan babi. Parah banget. Makan aku aja lah. Maaf ya, aku gak suka daging manusia. Aku lebih suka daging ayam. Aku suka daging yang normal-normal aja. Yang mainstream aja kalau daging. Yang gak sih. Enak banget. Aku juga suka bebek, aku juga suka. Tapi kenapa ya bebek yang apa namanya yang aku makan tuh kayak kayak enak sih, crispy gitu bebek. Tapi kayak rasanya kayak ayam. Tapi apa yang bikin beda ya? Nggak bisa cari jelasnya gimana sih? Bentar, ada komen yang harus aku blok dulu bentar ya. Aduh, mengganggu aja waktu makanku. Oke. Apakah benar kabar mengenai VC baju? Benar dong. Makanya VC dong. Apalagi daging codot. Emang codot itu apa, daging codot? Codot itu hewan apa ya? Tolong ya, di sini tidak menerima orang caper ya di sini. Kelawar. No. I will never eat kelawar. Kelawar aja aku aja nggak suka hewannya, aku aja kayak kenapa ya kelawar, kayak kalau misalnya aku dengar kata kelawar kayak mindset aku kayak kelawar tuh jahat. Kayak kenapa ya? Enggak, aku nggak suka kelawar. Aku cuma suka Batman, tapi nggak suka kelawar. Iya, katanya kelawar yang bikin COVID loh. Iya, kelawar serem, aku nggak suka. Walaupun itu dijadiin makanan, aku kayak tetap nggak akan suka deh. Seperti relationshipku dengan sayur. Ya aku juga suka, aku suka semua jenis ayam, mau ayam kota kek, mau ayam kampung kek, aku suka. Love language-nya apa? Mau jawaban serius atau jawaban gak serius nih? Aduh. Jawaban serius, jodohnya deh. Kalau jawaban serius, jawaban gak serius deh, nggak jawaban gak serius dulu. Jawaban gak serius dulu, nggak ada sih yang nggak serius. Jawaban serius aku
love language aku kalau dikasih uang 15 miliar valid. Tapi love language aku act of service juga. Iya dong. Kita harus tetap realistis, guys. Kalau enggak nanti dimanfaatin orang loh. Iya kan? Iya kan? Tapi penasaran di kerja apa ya biar dapat 15 miliar? Bingung juga. Enggak, aku malah physical touch itu yang paling terakhir kan ada kan kayak percentage-nya gitu. Aku yang paling tinggi itu act of service. Dulu aku quality time. Tapi kemarin sempet kayak lihat lagi. Sekarang udah act of service. Terus yang kedua, tetap quality time. Kayak aku suka kalau misalnya ini dua-duanya sih, antara kayak orang ke aku atau aku ke orang lain, sukanya act of service. Soalnya kalau aku udah sayang sama orang, aku pasti bakal kayak rela-relain do something to help him or her. Buat ngapain aja yang bisa aku bantu gitu kan, act of service. Terus sebaliknya juga gitu, aku suka dibantuin apa kayak gitu. Words of affirmation suka juga, tapi gak terlalu. Kayak aku suka sih kayak disemangatin gitu-gitu, tapi aku lebih suka actionnya sih kayak gitu. Mungkin that's why act of service kali ya. Pendi sayang, aku sayang kok. Aku sayang sama 3.874 orang di sini. Kayak kalau misalnya contohnya act of service, misalnya dia suka suka iketin tali sepatu aku, suka bawain barang aku, suka apa lagi ya, suka banyak deh pokoknya yang berkaitan dengan service. Lebih ke babu. Namanya kan juga act of service. Aku bakal kayak gitu juga kalau kayaknya aku sayang. Kayak kalau dia mau minta tolong apa aja akan aku lakukan. Itu justru intinya. Nah, misalnya dia lagi mau jajan tapi dia males temenin gitu, atau enggak jajanin. Kalau misalnya dia mau apa ya, dia mau makan tapi males suapin gitu, kayak gitu guys, gitu guys. Act of service rentan dimanfaatin. Ya kalau dimanfaatin ya pukul, physical attack. Gak bercanda. Ya sih. Tapi ya gak apa-apa, liatin dulu aja.
selalu harus ada yang namanya balas dendam yang enggak. Iya, kau bisa manfaatin balik bener. Kita nggak boleh tinggal diam guys, kita tidak boleh kayak gitu. Kita harus girl boss. Girl boss. Iya, kalau bisa bikin dia kapok sekalian. Kalau kita udah baik banget nih, udah sebaik itu dimanfaatin, kita bikin dia kapok guys. Ya bikin bikin dia nangis. Aduh, aku makannya lama banget. Enggak ah, ini cepet loh makannya loh. Lihat udah habis. Habis. Enak banget sih kamu ayam. Iya, kalau pakai nasi lebih lama tau. Bentar ya, aku mau cuci tangan dulu, oke? Aku tinggal lagi bentar ya. Enggak lah, nggak nambah. Enough. I'm back. Bentar ya. Beresin ini dulu. I'm back. Biarnya, oh iya. Aku lupa. Yaudah nanti aja lah. Mau pakai. Ayamnya mana? Ayamnya udah di perut. Ayamnya udah di perut. Thank you Kak Rizky di sekolahnya. Nih, tau gak sih aku lagi suka banget pakai bedak ini. Belum, aku belum jadi beli make up soalnya belum sempat. Aku suka banget bedak ini karena ini tuh dia kayak translucent. Gimana sih cara bacanya? Translucent deh kayaknya. Itu kayak dia tuh jadi nggak ada warna, tapi dia tuh kayak ngeset gitu loh. Jadi kayak dia nggak merubah warna foundation atau concealer aku gitu. Nih. Eh. See? Jadi dia itu kayak bagus lah pokoknya, lihat. Nggak jadi dia nggak ada warnanya gitu. Jadi kayak menyamakan warna kulit. Makanya jadi kalau misalnya dilihat kayak jadi lebih cerah gitu, lebih putih.
I know right, tuh pada bilang iya bagus banget, iya bagus banget. Ya, jadi pertama aku tahu bedak ini dari Ci Jaslyn. Jadi Ci Jaslyn yang pertama kali pakai. Habis itu aku ikut-ikutan, terus kayak semua orang ikut-ikutan juga. Biasa, member jadi kan FOMO. Gitu. Terus lihat deh, masa, apa namanya? Ya jadi kan tadi kan kalau yang udah subscribe sama aku, jadi hari ini tuh aku kan ada kegiatan gitu kan. Tapi aku pintar banget, aku lupa bawa pouch makeup aku ini. Yang Tom and Jerry, tuh Tom and Jerry. Jadi untungnya tadi udah mute sama Ola sih. Mereka kayak mereka mau IDN kan. Jadi mereka bawa makeup, jadi aku pinjam makeup mereka, dan untung di teater ada makeup. Jadi aku bisa pakai makeup mereka. Aku tuh lagi suka banget pakai blush yang pink gitu loh. Lihat kan blush aku. Muka aku pink kan. Ini aku padahal tambahin lighting tapi kok kayak gelap banget gitu ya. Tuh. Ah enggak kelihatan kalau di sini. Jadi ini enggak guna ini ya. Jadi aku kayak tambahin ring light gitu, soalnya kalau enggak ini lampunya kayak gelap banget gitu. Sebenarnya enggak gelap sih. Malah gelap enak gak sih buat tidur kan. Tapi kalau buat showroom itu jadi kayak agak gimana ya? Enggak, ini gelap atau enggak menurutnya ini gelap atau enggak? Gelap kan? Gelap kan? Oh, enggak gelap. Tapi kayak menurut aku kayak kurang terang gitu loh, kayak kurang wah gitu. Ya udahlah ya. Nih. Tapi sedihnya aku jadi punya blush ini kan. Tapi sedihnya udah copot. soalnya jatuh dia. Terus beberapa makeup aku udah pada rusak nih, contohnya ini. Kan tau ini apa? Ini adalah eyeshadow, lihat. Jadi aku pakein tisu soalnya dia tutupnya udah copot. Lihat. Udah ada yang habis karena jatuh dan pecah. Jadi aku taruh kayak gini. Iya, soalnya jadi itu yang ini tuh jatuh dan tutupnya kayak pecah gitu kan. Jadi akhirnya aku pocongin. Banyak tau makeup aku yang aku karetin. Soalnya udah rusak tutupnya dan tapi kayak isinya tuh kayak masih ada gitu loh. Jadi aku karetin. Gak apa ya. Nih aku kalau pakai blush on tuh ini terus di tuh jadi pink kan. Aku sekarang lagi suka-sukanya banget tau pakai blush on. Soalnya blush on tuh kayak lucu banget gak sih? Iya. Blush on tuh lucu banget, aku suka. Sebenernya ini tuh ada karetnya juga tau. Ini harusnya aku karetin, tapi kemana ya karetnya selalu hilang deh. Ini dia karetnya. Bahkan karetnya aja putus. Udah lah ya. Nih guys. Jadi aku warna ungu. Thank you lagi Kak Syafri di sekolah itunya. Iya pada rusak semua karena sering jatuh. Maksudnya aku sebenarnya aku belum mandi guys sebenarnya. Karena aku tuh habis kegiatan tadi dan aku tuh kayak aku kalau mandi tuh udah sekalian mau hapus makeup, tapi karena aku belum mau hapus makeup jadi aku belum mandi. Tapi aku masih cakep, lihat aku masih cantik kan. Ya iyalah. Tapi gak apa-apa kan tuh, kayak masih tetap slay. I know right, masih tetap slay dan cakep. Gimana kalau kita ganti warnanya? Ini kayak terang banget. Gue gak bisa. Jadi gelap. Udahlah. Kayak gini aja lah ya. Nih. Aku lagi suka pakai jedai tau belakangan ini. Jadi gimana caranya aku pakai jedai adalah
pertama dipegang, diginiin, habis itu tinggal dijepit di belakang. Habis itu rambut depannya dikeluar-keluarin. Eh bentar, ini berantakan. Aduh, gimana sih? Susah banget. Maaf ya, emang agak rempong gitu. Tutorial memakai jeda. Jadi yang pertama, ikat ambil rambutnya. Habis itu tinggal dipasang. Dah. Dan depannya di maju-majuin aja. Gitu sebenarnya, tapi ini agak enggak rapi sebenarnya. Tapi enggak apa-apa. Karena kalau aku nyempaknya tetap cakep. Terus aku lagi suka ini, lip balm yang warna pink. Ini sebenernya gak ada warna. Nih, lihat cara pakainya. Kayak abis makan gorengan. Agar bibir tetap slay dan anggunly. Kenapa ya baju aku hitam semua? I don't know. Apa spill semua barang yang kamu punya? Enggak ah. Nanti ketikutan. Lip product yang kamu pakai, ini. Ntar ada banyak. Nih. Udah segini. Jadi ini kenapa sih berantakan banget? Ini apa deh? Aduh, kenapa kotor? Kayaknya aku harus rapi. Aku harus bersihin pouch makeup aku deh, soalnya kayak udah kotor. Jadi biasanya aku sebelum pakai makeup, aku suka pakai lip balm dulu biar lipnya moisturized. Ini. Habis itu biasanya kalau buat teater, nah ini tuh adalah lipstick yang aku pakai buat teater. Jadi antara dua aku ombre, tahu kan lipstick ombre itu kayak gimana? Jadi tuh depannya aku namain, sampai aku namain soalnya aku takut hilang. Nah ini tuh jadi kayak dia warnanya merah ini. Di tengahnya biasanya, habis itu luarnya aku pakai ini. Dia tuh warnanya kayak lebih ke kayak gini, kayak apa ya ini ya, ini yang mau rose 43 rose. Jadi kayak, nah aku kan udah pakai dalamnya, terus aku luarnya outer lipsnya aku pakai, jadi kayak di gambar luarnya gitu. Gitu. Haha, jangan menambah ini. Gak apa-apa. Nah, abis itu ini jadi ada dua. Jadi ini yang aku suka pakai juga, ini favorit aku, bentuknya lucu kan. Ini udah lama banget tapi gak habis-habis, oh my god. Ini gak habis-habis, I love deh. Sebenernya udah mau habis tapi kayak masih tetap nyala gitu loh. Terus ini adalah lip gloss. Ada mereknya depannya, jadi gak boleh. Lip gloss. Tapi aku jarang pakai sih lip gloss. Aku soalnya belakangnya lagi suka yang matte gitu. Terus itu ini ada lip tint juga. Oh my god, kenapa ini udah pecah woy? Tutupnya udah mau pecah. Kenapa sih semua barangku rusak? Terus ini ada Lip tint sejuta umat, tapi yang warna ini punya aku. Sebenernya aku agak nyesel sih, soalnya warnanya keterangan. Aku gak suka yang terlalu terang. Aku gak suka bibir yang terang-terang gitu, aku lebih suka yang gelap. Udah.
cukup itu aja ya. Ayo kita ngobrol lagi. Eyeshadownya, eyeshadow aku yang tadi, dan itu eyeshadownya udah rusak. Aku jadi agak malu buat buat pamerinnya. Tapi eyeshadow yang aku pakai hari ini jadi kayak temanya pink, lihat warna pink-pink gitu kan matanya di sininya. Kamu kayaknya suka banget ngobrol sama aku. Iya dong. Iya. I love. Kemarin foto recordingnya lucu banget. Tapi maaf ya, harus aku hapus karena ada satu dan lain hal. Lihat gak sih fotonya Hijin yang tadi? Oh my god. Bumi gonjang ganjing. Bumi gonjang ganjing, bro. Cakep banget, kenapa ya? Ada kok ada ya orang secakep Hijin. Kok ada orang secakep John Hijin. Suka tahu Hijin. Padahal bias aku di Luna itu Hyeju, tapi aku suka juga sama Hijin. Aku udah beli face tapi aku gak nonton pensi, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan yang penting konser nonton kan, yang konser. Awas aja kalau konser nggak nonton juga, waktu udah bilang. Ingkar janji. Nih. Bias itu kalau abis nyuci baju, ah, mau marah. Itu mah bilas. Itu mah bilas, woy. Masa gitu doang gak tahu sih. Emang JC ikut. Ya menurut Tio aja, Kak. Kan aku member JKT, ya pasti ikut lah. Ada apa nanti di konser? Ada aku sih. Ada aku, ada member JKT yang lain. Keluarkan jokes terlucumu. Gak tahu, soalnya aku udah lucu. Aku udah lucu dan gemas dan imut. Jadi aku gak ngapa-ngapain aja udah lucu. Koper, koper apa yang bisa jokin dance koper? Udah tahu, aku udah tahu. Aku tahu, aku baru tahu ternyata ini showroom bisa di zoom, zoom in, zoom out, tuh bisa di zoom. Jadi aku nggak perlu kayak gini-gini harus buat ngeliat muka aku, ternyata bisa di zoom. Aku gabut, jadi aku mau kasih lihat semua barang-barang aku. Ini namanya eyelash curler. Nih, I'll show you how it works. Jadi pertama, gini. Harus butuh kaca sih. Ini satu-satunya kaca yang aku punya. Tapi tadinya tuh disini udah kotor. Ini kak, ini semua karena eyeshadow pink yang tadi aku apa namanya, yang tadi aku karetin tuh, dia jadi bocor kemana-mana. Ya udahlah ya. Terus ada aroma jeci tapi udah kayak gini. Sad. Jadi cara pakainya gini, kayak digunting gitu bulu matanya. Terus nanti dia naik tuh, lihat gak dia naik tuh.
itu gimana caranya bikin bulu mata naik. Aku kalau ini nangis aku hilang sih. Iya emang selalu gitu, emang selalu matanya selalu berair kalau misalnya habis pakai ini. Soalnya bukan sakit sih, tapi kayak ketarik gitu loh, jadi kayak. Tapi bagus. Alat pelentik bulu mata. Iya betul, bener banget. Eyelash curler. Apaan kebalik? Orang gak kebalik. Apaan sih kebalik apaan sih? Hah? Aku ngomong apa sih emang ya? Apa sih aku ngomong apa sih? Hah? Oh, aku lah iya dong, aku nangis kalau ini hilang. Aku emang tadi ngomongnya apa? Apa sih? Emang iya? Maaf ya. Jadi ini aku nangis kalau misalnya ini hilang. Ya udah, puas, puas semua, puas. Dah stop. Nggak boleh ada yang komen itu lagi, oke? Nggak mau dilihat lagi ke facial roomnya, saya malu. Udah di malu malu banget, udahlah, stop 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 stop. Itu pipi aku merah tuh. Kenapa ya aku lucu banget ya? It's not fair to be this cute. Udah deh, gak usah gitu deh. Ini aku tambahin biar biar makin merah, biar kalian puas. Kalau misalnya aku malu nih. Kan merah kan merah, tolong ini gak usah dimasukin TikTok ya, saya aku bakal malu banget kayak belah bloh gitu jadinya. Giliran hal yang bagus aja gak pernah FYP, giliran hal yang aneh aja FYP mulu. Parah banget. Mari kita lihat apakah sudah ada yang masukin. Bete banget. Masa ada yang nge-tweet? Bete. Masa ada yang nge-tweet sih? Parah. Diam. Aduh, stop humiliating me. Kenapa suka banget nge-roasting member? Kenapa suka banget mempermalukan kita? Sedih, woy. Sedih banget. Kenapa sih Cepi yuk? Lucu banget Cepi yuk.
Kok bisa ya, Cebio kepikiran aja gitu. Mana yang dimarahin mamanya? Yoni Alferia Tantri drinks milk from baby bottle and gets scolded by her mom. Kenapa sih? capek. Lucu banget sih Cepio. Aduh. Cepuin apaan? Cepuin apaan? Aku iya aku ketanya sampai ngik-ngik. Ya ketawanya sampai gitu. She's a 10 tapi ketawanya sampai ngik-ngik. Lucu banget sih. Umur 20 aja masih ngedot masa di... Ya aku ngapain ngedot lagi? Aku udah gede. Udah gede, udah gede. By the way, kan lagi ngapain? Maaf ya. Sudah kehabisan topik aku. Ngomong dong, kenapa saya ngomong-ngomong? Udah gede tapi belum punya KTP. Dih, tahun ini udah punya KTP ya. Nggak usah gitu deh. Pasti tahun ini foto KTP aku bagus banget. Udah bisa make up. Udah bisa. Udah cantik. Stop ngomong afah iya, itu cringe banget. Tolong stop. Ya ampun, aku udah lulus loh kan. Aku udah lulus sekolah, artinya aku udah gede. Not a baby anymore. Udah gede masih cengeng deh. Rasain aja coba misalnya kalian mau ketemu nih sama orang yang paling kalian sayangi di dunia ini. Bisa dibatalin, pasti nangis gak? Nangis lah.
pukul. Real, real kah? Real. Gimana udah nemu hobi belum? Hobi aku adalah sekarang pukul. OMG, iya dong, aku sayang loh. Bisa-bisanya kamu kiranya aku nggak sayang sama kamu. So, so sad. Aku gak nanya soal dia apa-apaan sih. David sekarang mute, nggak boleh ya jujur dari mute. Mute terlalu terlalu polos, gak boleh David, gak boleh. Aku gak nangis juga gagal bertemu mute waktu itu. Iyalah nangisnya gagal ketemu Jesse kan. Iya kan, jawab iya. Jangan dong memucang. Memucang is mine. She's mine. Suka kolek apa, suka kolek foto kan? Maksudnya nggak suka juga sih. Aku kebetulan karena aku ada albumnya aja, jadi di albumnya udah dapet foto cardnya gitu. Estes gak minta ahang. Terserah deh, itu si Jessie Nation maunya apa, nggak tahu. Mereka pasti udah merencanakan sesuatu yang aneh, pasti pasti. Bisa nyetir motor gak? Gak bisa, aku bahkan naik sepeda aja gak bisa. Gak tau kenapa ya, I'm so bad at like every, like literally so bad at anything, at everything. Curiga Aheng dijadiin Hulk. Lo jangan memberikan ide ya buat Jessie Nation. Gak tau ya, kayak memiliki Jessie Nation sebagai fanbase tuh kayak apa ya, kayak sebuah ujian gitu. Kayak harus sabar, tapi gak boleh dikasih enteng juga. Terus kayak, aduh banyak banget deh. Speechless. Tapi aku kayaknya nggak dibolehin tahu bawa motor sama mami aku, kayak takut kenapa-napa, soalnya aku belum bisa dipercaya buat melakukan hal yang berat. Parah banget ya. Ya, tapi walaupun Jessie Nation berulah terus, mohon dimaklumi ya, soalnya emang agak rada-rada gitu, tapi emang gak apa-apa ya. Soalnya kalau kalau enggak, aku nanti jadi gak ada gimmicknya. Jadi sebenernya thanks to Jessie Nation, Jessie jadi punya gimmick apapun itu. Ya, bener-bener di carry. Oh ya, tadi ada Discord dari siapa tuh? Oh ada dari Riosang, dan ada siapa lagi ya? Ini ya, setelah lagi Kapek, thank you. Aku pernah ketemu anak-anak Jessie Nation di Bandung. Gimana, gimana cerita dong? Ini mah, ini pasti anak Jessie Nation ini nih, kepedean nih diomongin, jadi kepedean. Pasti mereka kepedean ya abis ini. Iya, kalau kalian yang mau join Jessie Nation, mohon kuat mental ya. Tolong kuat mental, cuma itu aja sih. Soalnya emang takut, takut shock aja sih kalau nanti tiba-tiba masuk, takut shock.
WD. Aku udah daftar tapi belum. Emang iya. Coba ini dong di spam dong. Iya. Takutnya ada yang shock gitu abis misalnya abis dari fanbase mana sebelum gue join Jazz Nation kayak langsung culture shock gitu. Maaf ya. Tapi kenapa ya kok kayak aku gak kepikiran gitu kalau misalnya by the way udah TikTok aku yang baru belum? Dan TikTok aku sama Acel. Haha kan iri. Haha I win. Gak bisa kan peluk Acel, aku bisa. Aduh takut banget ya sebenernya tapi upload konten ini takut tiba-tiba ada apa gitu kan tiba-tiba datang ke rumah. Aduh tapi nggak apa ya, serem soalnya bos. Apaan aku irinya sama Ashel. Ah nggak apa-apa. Jujur licin anak-anak destination Korea. Makasih ya. Nanti aku bilangin pasti pasti mereka kayak agak seneng gitu, agak seneng. Mau cepu kemarin ada ganti Yoshi. Siapa ganti Yoshi? Parah sih ganti Yoshi. Memories follow me left and right. I can feel it over here. Tapi kayak ini deh kayak sebenarnya susah banget ya main TikTok kayak kayak misalnya ada sebuah tren gitu ya yang kayak kalau orang-orang TikTok pasti ngerti itu cuma tren, terus kayak ada orang-orang boomer gitu yang kayak dia tuh nggak tahu kalau itu tren dan jadi serius, itu kayak males banget gak sih kayak makanya aduh sekarang kayak main TikTok tuh kayak repot banget, repot. Tapi ya udahlah ya, santai. Skui. Kenapa sih jadi skui? Karena kayak itu satu-satunya kata yang tiba-tiba muncul di otak aku yaitu skui. Kenapa coba skui alay banget tolong. Masih aja ngomongin destination. Ini jangan diomongin terus nanti mereka kesenangan. Aku mau nonton deh, mau nonton bioskop. Mau nonton apa ya? Mau nonton Ivana. Aku kangen nonton film setan, pengen nonton film setan deh. Padahal Ivana, kalian tau Ivana gak sih? Ya, aku jadi inget dulu, aku pas masih SMP. Jadi kan itu kan kayak banyak kan novel-novel yang Risa, Saraswati itu kan. Jadi tuh temen aku tuh punya semuanya. Yang inilah, yang Ivana lah, yang siapa lah, yang temen-temen yang cowok-cowok yang Belanda itu kan. Nah, aku tuh pernah waktu itu pinjem satu. Abis itu aku ketahuan baca di kelas, terus disita sama guru. PJOK-nya aku pas masih kelas
kelas 8. Kenapa kelas 8 tuh seru banget ya? Iya, ada Peter, ada William gitu-gitu. Aku tuh dulu sering baca kan, terus aku pernah sekali ketahuan baca di kelas, habis itu diambil sama guru pejokat aku, padahal itu kayak buku temen aku kan. Terus akhirnya kayak aku nggak enak meminta balik, tapi kayak takut sama gurunya, tapi kayak nggak enak sama temen aku gitu loh, soalnya tuh aku mau dia kan. Akhirnya sampai sekarang kayaknya belum balik bukunya, aku lupa. Iya, belum balik. Pak, tadinya mau aku ganti kan, tapi kayaknya tapi aku lupa, dan dia kayak juga udah lupa, jadi ya udah. Parah banget. Iya. Ya. Memories of me left and right. Wes si Asya lagi live. Entar kalau temennya lihat ditagih, nggak apa-apa. Nanti bisa beli. So, dulu tuh aku bingung mau beli di mana, iya nggak sih? Kayak aku kan jarang baca buku kan, tapi kayak waktu itu aku kayak penasaran, jadi aku baca bukunya. Lagi apa? Lagi showroom. Menurut you lagi ngapain? Enggak, ah, nggak mau collab, ah, nanti ada yang salty. Takut. Nggak sih, tapi sebenarnya kalau banyak yang gitu pun juga aku nggak peduli sih ya. Kayak ya aku temenan sama siapa aja boleh kan, dan kayak asalnya juga kayak yang nggak kenapa-napa, tapi emang agak waste of time aja sih harus kayak gitu. Bocil menyerang, serang balik. Sini, backingan aku banyak nih. Ya kalian backingan aku kan, kalian backingan aku kan. Acara kayak gimana? Dia gitu. Tapi aku dulu ini tahu, aku nggak nyangka aku bakal kayak temenan sama Ashel gitu. Soalnya kayak dulu tuh sih kayak she's out of my league gitu loh. Kayak aku lihat dia, wah ini orang kayak cakep banget, terus kayak fansnya banyak, terus kayak pokoknya udah 10 out of 10 deh. Jadi kayak kayak susah nih di reach nih, tapi ternyata dia nge-reach aku duluan. Jadi temenan deh. Terus ternyata seumuran. Terus kayak kita baik kesamaan, bahkan mama aku sama mama dia sama namanya, cuma beda huruf belakang doang. Mama aku Novi, mama dia Nova, Nova Novi. Ya udah bestie banget dah. The bestie buat apa coba, she's a 10 but I love you. Oh ngerti, she's a 10 but I love you. Oh I love you too. Mamanya udah kalanya udah lah, kan aku udah sering nginep, tapi aku belum nginep lagi, soalnya dia kan rumahnya kan baru kan, aku belum sempat datang ke rumah dia lagi. Ini dong main first impression dong. Lagi mau. She's a 10 tapi mau ketemu aja girl 3 kali. Gak tau lah, lo rate sendiri aja lah kak.
First impression ke aku. First impression ke kamu. Tapi kebanyakan kayaknya. Terus kayak udah sering gitu gak sih? Ini nggak jadi deh. Ini aja deh. Aneh banget, tolong first impression ke Gomiseng gak usah gitu deh, dimarahin lu ntar lu marahin lu. Udah, aku mau mandi ya, nanti aku dibully lagi belum mandi nih, parah. Dah, males ah, males, parah banget sih. Kamu gibahin aku waktu itu, jelas aku malu. Emang iya, aku gibahin apaan sih? Oh, first impression Hendri. First impression Ahang ya, boleh-boleh. First impression aku kira dia tuh ya cuma member yang cakep udah gitu aja kan. Dan aku nggak bakal nyangka dia ternyata jadi bias aku sekarang. Dan soalnya dulu kan aku suka Haechan banget kan. Terus kayak Haechan tuh kayak so perfect, 10 out of 10 gitu kan. Terus tiba-tiba karena aku suka baca AU, baca AU K-pop. Jadi aku suka sama dia. Nah, aku kira tuh emang dia emang karakternya emang yang kayak selengean kocak gitu loh, tapi ternyata emang dia. Nah, aku kira dia sifatnya kayak gitu cuma di AU doang, dan ternyata dia realnya juga kayak gitu. Jadi real mean real. Jadi aku suka sih. Kenapa ya aku suka yang aneh-aneh gitu ya, kayak kayak banyak tingkahnya gitu. Kenapa ya? Kenapa aku suka cowok baik tingkah? Nggak tahu juga. Jadi gitu. Dan ternyata wibu, iya. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Yang penting ya sebenarnya Aheng tuh kalau one, kalau misalnya satu dari 10, sembilan, 9 sih. Dia kayak perfect banget ya, tapi satu kurang satu karena dia nggak suka sama aku aja. Coba kalau dia suka sama aku pasti dia udah 10 banget, he's a 10. Tapi personally dia buat aku 9 per 10 sih. Soalnya dia gak suka sama aku dan dia gak tahu aku ada. Jadi kalau misalnya dia tahu dan suka sama aku pasti dia udah 10. Tapi karena dia gak tahu suka, tapi karena dia gak suka sama aku jadi 9 aja. Ya, gak apa-apa. Kan ada yang suka sama kan, kamu suka sama, kalian suka sama aku kan. Jadi kalian semua 10. 10 kalian suka, kalian suka sama aku kan. Ya, kalau kamu gak suka sama aku artinya kamu aneh. Bisa-bisanya gak suka sama Jessie. Gitu deh. Ya udah. Ya, walaupun kamu gak suka, aku bakal bikin kamu suka. Aku bakal bikin kamu suka. Lihat aja nanti, lihat aja. Pasti nanti kena gendam. Pasti. Ya udah. Aku udahan ya, aku mau mandi. Aku baca podium ya. Ya, people change, people come and go, it's okay. Tapi sekarang juga aku kayak udah nggak bisa maksa gitu, kayak iya aku asihin ya, terus kayak ya udah sih. Tapi ya sebenarnya sedih juga, kayak kenapa nggak jadi lagi. Tapi kan kayak aku sebenarnya kayak nggak ada hak buat maksa juga sih. Jadi ya udah lah, nggak apa-apa. Yang penting kan ada yang suka aku, ada yang suka aku lebih banyak ya kan. Iya. Oke, aku baca podium ya. Nomor 13 ada diputar, dijilat, dimasukin. Abis 12 ada Feeling Blue. Nomor 11 ada Kak Mirza. Nomor 10 ada Kak Rizky. Nomor 9 ada Kapika VCJC. Ditunggu Kapika. Nomor 8 ada Kak Jeffrey. Thank you Kak Jeffrey.
Abis itu nomor 7 udah Kak Hafiz. Thank you Kak Hafiz. Terus nomor 6 ada Rio Sang. Thank you Rio Sang. Nomor 5 ada Kak Brili. Brili, thank you Kak. Abis itu nomor 4 ada ARZ. Thank you. Terus nomor 3 ada Kak Syafri, siap VC. Ditunggu Kak Syafri VC-nya. Terus nomor 2 ada Kak Yenemir. Thank you Kak Yenemir. Terus nomor 1 Kak Robert. Thank you Kak Robert. Dan makasih untuk yang berkilauan di podium ini hasilnya. Makasih ya buat hari ini. Semoga nextnya aku showroom lagi ya. Tapi aku seneng hari ini soalnya ulah showroom aku udah jarang lagi. Jadi aku bakal sering dan rajin showroom. Soalnya kemarin-kemarin aku malas karena nge-lag mulu, jadi aku malas. Tapi sekarang aku udah gak malas. Ya, thank you, dadah. Love you. Ketemu di VC ya, ketemu di VC ya. Ya. VC ya, aku VC pakai baju hijau tau.